Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di-subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Trip kali ini dari Desa Kaliajir. Tripnya adalah menuju Purwonegoro, dimana jalanan ini adalah jalanan di Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Yang kita tayangkan adalah yang mayoritas perjalanan datar, tidak yang berbukit-bukit. Ini dari Desa Kaliajir menuju Pucung Beduk. Oke guys, check it out. Kita lihat review dari perjalanan di jalan-jalan Kecamatan Purwonegoro. Ya, ini sampai pertigaan yang ke sana ya, Petir. Kita yang ke kiri menuju Purwonegoro. Jalanan ini sebenarnya bersambung ya ke desa-desa yang ada di Kecamatan Purwonegoro. Kalau melihat di mapnya adalah ini jalan menuju atau bersambung sampai ke Kalimendong. Jadi jalan yang sudah bagus ini menghubungkan dari desa ke desa.
Lestari. Sampai Purwonegoro ya guys, ini pusat keramaiannya di Kecamatan Purwonegoro. Dan ini sebelah kanan adalah Stadion Purwamenggala, stadion milik Kecamatan Purwonegoro. Dimana di sini adalah kota Kecamatan Purwonegoro sehingga menjadi pusat keramaian. Di depan ini sudah sampai di jalan protokol yang menghubungkan dari Purwokerto sampai Semarang. Yang ke kiri menuju ke Purwokerto dan yang ke kanan menuju ke Wonosobo, Magelang, Semarang ya. Ini tepat di Pasar Purwonegoro. Sebenarnya ada yang lurus itu, tapi jalan kecil melewati jembatan gantung, menyeberangi Sungai Serayu menuju ke Kincang, Kecamatan Rakit. Thank you.
Bareng ini nih. Taman selfie nih. Sing ben tau. Sing anu berubah. Berubah ini berubah ya. Ini orang jenenge. Mergayas. Taman selfie Bumi Wang, mungkin apa tuh Bumi Wang. Ya, ini sampai di Gumiwang dan sudah berbatasan dengan Kecamatan Bawang di sebelah timurnya. Di depan ada Pasar Gumiwang yang lumayan ramai juga. Jadi tripnya sampai sini aja untuk mereview jalanan di Kecamatan Purwonegoro. Terima kasih.